Minat kepada penternakan rusa mendorong seorang penternak dari Kepala Batas memberanikan diri menceburi bidang itu sejak 3 tahun lalu. Biarpun tidak mempunyai kepakaran dalam penternakan haiwan itu, Muhammad Zamani Mat Isa, 44 tahun, membulatkan tekad untuk mencubanya dengan permulaan 3 ekor rusa. Berkat kesungguhannya, selain sokongan daripada rakan penternak lain, Zamani kini menjadi antara penternak dan pembekal daging rusa di Pulau Pinang. Dan permintaan untuk menjinakkan rusa memang terlalu banyak. Seperti petting zoo dan kawan-kawan rakan saya yang buat macam di Semeliang Agro Farm, kan? Pun dia ada ambil dengan saya. Dan banyak lagi lah di Selangor apa semua lah. Kan? Ha. Berkunjung ke kandang rusa miliknya di Kampung Permatang Bertam, Kepala Batas, kelihatan seekor rusa jantan yang diberi nama Poboy sangat manja dan jinak. Menurut Zamani, buat masa ini rusa peliharaannya hanya tinggal 7 ekor kerana selebihnya telah dijual, manakala 30 ekor rusa yang dipesan daripada penternak dari Terengganu masih belum sampai. Mengulas lanjut kebolehannya menjinakkan haiwan itu, Zamani berkata perkara asas yang perlu dilakukan ialah menyusukan anak rusa berkenaan selain bermain dan membelainya setiap hari. Saya belajar ni melalui sendiri dan pemerhatian. Macam mana rusa ni nak jinakkan dia. Kemudian saya ada bertanya dengan satu rakan saya yang di Sik Kedah. Saya tanya dia macam mana cara untuk susukan baby rusa ni. Jadi bila saya dah susukan, first try, saya try, memang betul-betul jinak. Saya boleh bagi mandi apa semua. Dan saya terus buat. Mengulas perancangan masa depan, beliau akan membesarkan lagi kandang rusanya selain bercadang mewujudkan ladang rusa di Tasik Gelugor yang mampu menempatkan sehingga 400 ekor rusa. Katanya, orang ramai yang ingin bermain dengan rusa dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang haiwan itu dialu-alukan untuk datang ke kandang rusa miliknya tanpa dikenakan sebarang bayaran.